cuaca bagus, pas buat petik-petik. Nah, sudah sampai di kebunnya, kebun lemon. Kebetulan lemon di kebun paman sedang berbuah banyak, teman. Luas kebunnya sekitar 3.000 meter persegi dan dikelilingi oleh kebun apel. Iya, di daerahku ini memang dataran tinggi. Jadi cocok untuk bercocok tanam sayuran dan buah-buahan. Petik buahnya yang berwarna kuning dan besar-besar saja ya. Ayo, sedang. Ini apa? Gelaku. Yalah, ya wes. Aku tak jawab menes ya. Ya. Titi, ya. Ngelaku. Enak iki rupane. Ngomong bolang kenok. Enak iki. Wah. Jeruk opo iki? Loh, ini apa kowe iki mercing-mercing? Majeruk iki lho, Lang. Ancene jeruk lemon kan iki opo sih? Jenenge ngelalang, Lang. Rendra dan Enggar juga sudah dapat banyak. Ayo, Rendra, Enggar, kita pulang. Lemon ini mau kami olah menjadi makanan yang lezat, teman. Tunggu ya. Potong lemonnya menjadi dua bagian. Lalu peras airnya dan pisahkan kulitnya. Air lemon kaya akan vitamin C. Bikin badan jadi nggak gampang sakit. Air perasan lemon ini nanti akan kami buat menjadi jenang. Oh ya, kulit lemonnya juga bisa dimanfaatkan sebagai campuran membuat jenang loh. Jadi jangan dibuang ya. Kulit lemon harus diparut terlebih dahulu agar dapat digunakan. Ada sari lemon, pewarna makanan, santan, dan tepung ketan. Masukkan sari lemonnya. Aduk terus sampai merata. Kalau apinya sudah siap, masukkan santannya. Aduk terus jangan sampai pecah santannya ya. Masukkan gula pasir, lalu aduk lagi. Tuang adonan ke dalam wajan besar dengan api sedang. Aduk terus sampai nantinya mengental. Jangan lupa masukkan parutan kulit lemon. Lalu aduk lagi. Sabar, sebentar lagi matang nih. Ini dia, jenang lemon ala si Bolang. Biar lebih asik, tambahkan kuah santan dan gula merah ke dalam jenang. Wena, suager tunan re. Sari lemon dan kulit lemon menambah segarnya rasa jenang ini, teman. Kira enak ya, Lang? Gurih, enak, segar, bervitamin lagi. Kalau kalian mampir ke desaku, nanti aku buatin deh.